bertemu adik-adik di hari Minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah, ada yang harus kita sepakati. Apa yang kesepakatannya? Yang pertama, sebelum mengikuti ibadah, adik-adik sudah harus mandi dan pakai baju rapi ya. Yang kedua, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Adik-adik selama mengikuti ibadah tidak boleh makan ataupun sambil bermain. Yang ketiga, mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati kami, agar kami bisa mengikuti ibadah hari ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Suka kau ada di dukaku.
adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, kita mau buka hati kita, dan kita mau mengundang Tuhan masuk dalam hati kita. Kita panggil namanya Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Kita sudah selesai menyembah Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Tutup matanya, kita lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terimalah sembah dan hormat kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau buka telinga kami dan kami mau buka hati kami. Roh Kudus bantu kami, berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti apa isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah dan duduk diam ya adik-adik. Di sebuah gedung perkantoran, ada seorang office girl bernama Ike. Dia selalu bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia selalu taat dan membantu bosnya dengan sepenuh hati. Dia juga sangat ramah, murah senyum, dan juga suka membantu sekelilingnya. Aduh, perangnya ketinggalan lagi. Saya minta Ike deh. Halo, Bu. Halo, Ike. Kamu lagi di mana ya? Saya lagi di basement, Bu. Ini mau antar barangnya Pak Handoko ke lantai 20, Bu. Oh, kalau gitu kamu tolongin ambil file saya. Ada di lantai 16 ya. Nanti tolong anterin ke lantai 25 ke ruangan saya. Sekarang, Bu? Sekarang dong, Bu. Oh, iya, baik, Bu.
20 dulu deh, baru ke lantai 16. Iya, masuk. Misi, Bu. Ya. Bu, ini bukannya filenya. Oh iya, benar. Makasih ya, Kak. Iya, misi, Bu. Setelah Ike mengantarkan file kepada Bu Bos, ternyata tiba-tiba terjadi kebakaran. Wah, sepertinya kebakaran berbunyi. Saya harus cek dulu ke lokasi kejadian. Semuanya harap tenang ya. Mari kita gunakan tangga darurat untuk evakuasi. Semuanya harap pelan-pelan dan jangan khawatir. Oh iya, bagaimana dengan Bu Bos ya? Bu Bos sekarang berada di lantai 25. Sepertinya Bu Bos tidak akan bisa turun. Saya harus telepon petugas helikopter untuk menjemput Ibu Bos. Bapak Ivan pun sebagai penjaga gedung segera menghubungi helikopter untuk mengevakuasi Bu Bos dari gedung yang terbakar. Baik, Pak. Terima kasih. Aduh, gimana ya ini? Bu Bos, Bu Bos. Aduh, Pak Ivan, ini kita gimana cara turunnya ya? Kita lagi di lantai tinggi lagi. Tenang, Bu. Jangan khawatir. Saya sudah menelpon helikopter untuk menjemput kita. Sekarang saya akan membantu Ibu untuk evakuasi. Ayo, segera ikuti saya. Oke, bentar ya, Pak. Oke, Bu. Ayo. Sedangkan ternyata saat itu, Ike sang office girl berada di lantai yang sama. Hah, udah lega deh, udah bawa file ke Bu Bos. Sekarang aku mau lanjut bersih-bersih ke lantai bawah. Hah, itu alarm kebakaran kan? Aduh, aku di lantai atas lagi. Pasti udah gak bisa dia turun ke bawah, gimana ya? Aku harus tenang. Tuhan Yesus, lindungi Ike supaya aku bisa keluar Tuhan dari gedung ini. Aku percaya bahwa pernyataan dan perlindungan Tuhan akan selalu ada padaku. Amin. Ike, Bu Petrus gimana ya Bu? Saya gak tahu nih saya harus gimana ya Bu? Saya gak bisa turun tadi. Pokoknya kamu tenang aja ke sekarang. Kamu lebih baik ikut saya, kita sama-sama naik helikopter. Ya, ya emang saya gak apa-apa, saya ikut Ibu naik helikopter. Gak apa-apa dong, Ke. Masih muat kan, Pak Ivan? Iya, Bu Bos. Kebetulan pas untuk kita bertiga. Ayo, segera. Kita bergegas ikut saya. Ayo, Bu Bos. Ike, kita segera bergegas. Oke, sudah siap, Pak. Berangkat. Akhirnya, Bu Bos, Pak Ivan, dan Ike pun selamat dari kebakaran tersebut. Ike sangat bersyukur bahwa dia bertemu dengan Bu Bos dan Pak Ivan. Pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup Ike. Shalom adik-adik, sekarang waktunya Ek Hafalan. Ikutin gerakan kakak ya. Ek Hafalan hari ini diambil dari Amsal 28 ayat 18. Siapa yang tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Nah, mudah kan adik-adik? Yuk kita ulangi sekali lagi. Amsal 28 ayat 18. Siapa yang tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Nah, sudah pintar semua kan adik-adik? Yuk kita ulangi dengan lebih semangat lagi. Amsal 28 ayat 18. Siapa yang tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Wah, sudah pintar semua ya adik-adik. Sekian ayat hafalan hari ini. Terima kasih. Halo, shalom adik-adik. Wah, tadi kita sudah sama-sama melihat ya bagaimana Tuhan menolong Ike dari kebakaran. Nah, karena Ike adalah orang yang takut akan Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan, dan bahkan dalam pekerjaannya pun Ike selalu taat akan perintah bosnya dan selalu memberikan yang terbaik, maka dari itu Tuhan memberikan privilege kepada Ike di mana Ike bisa selamat loh dari kebakaran naik helikopter bersama ibu bosnya. Nah adik-adik, di dalam Alkitab juga ada loh satu tokoh perempuan yang taat dan percaya akan Tuhan. Dia adalah Rahab. Rahab ini adalah seorang perempuan Yeriko. Nah, suatu hari Nabi Yosua yang pada saat itu adalah pemimpin bangsa Israel menyuruh dua orang pengintai untuk melihat keadaan kota Yeriko. Nah, setelah kedua orang pengintai itu datang ke Yeriko, mereka harus berhati-hati karena akan sangat berbahaya bagi mereka jika ada orang-orang Yeriko yang mengetahui keberadaan mereka. Nah, tapi akhirnya Rahab memilih untuk menolong kedua orang pengintai itu untuk tinggal di dalam rumahnya.
Tapi ternyata Raja Yeriko mengetahui hal itu. Sehingga akhirnya Raja Yeriko menyuruh orang-orang untuk datang ke rumah Rahab dan menangkap dua orang pengintai itu. Tetapi akhirnya Rahab memilih untuk menolong dan menyembunyikan kedua orang pengintai di loteng rumahnya karena Rahab percaya bahwa Allah telah memberikan kota Yeriko untuk bangsa Israel. Yuk adik-adik, kita saksikan lebih lengkapnya di video berikut ini ya. Kita harus tahu lebih banyak tentang Yeriko, setebal apa tembok kota itu, sebanyak apa persediaan makanannya, dan berapa jumlah pasukan mereka. Kerahkan mata-mata terbaik kita untuk misi ini. Pasukan yang menuju Yeriko bergerak lambat malam ini, Kapten. Kamu seharusnya lebih khawatirkan bangsa Israel. Bangsa Israel? Memangnya kenapa? Mereka mulai mendekat dan pasang tenda di sebelah timur sungai Yordan, ribuan jumlahnya. Oh iya? Aku sering mendengar tentang Tuhan mereka dan kehebatannya. Ya, kalau berani menyerang, nasib mereka akan berakhir di Yeriko. Bangsa Israel dan Tuhannya tak sebanding dengan pasukanku dan tembok kita. Entahlah. Mungkin seharusnya, Kapten, Andalah yang khawatir malam ini. Tuhan mereka sangat hebat. Tapi tembok kita lebih kuat. Tentu, Kapten. Selamat malam. Ayo cepat, kita harus tutup semua gerbang malam ini. Sepertinya Anda kenal semua orang di Yeriko. Cuma sedikit saja, tapi aku suka menyapa. Joy, kami mencarimu kemana-mana. Dan kita kehilangan jejak mata-mata itu. Tidak perlu teriak kan kalau mau ngomong. Ayo, semuanya masuk. Oh, mata-mata. Kis. Apa? Ada mata-mata di dalam rumahku. Rahab, bagaimana ini? Aku pernah melihat wanita yang kalian cari. Itu dia orangnya. Kalian berdua, naik ke atap. Cepat. Apa? Apa maksudmu? Cepat. Hiah! Kami mau tangkap pria yang ada di rumahmu. Mereka mata-mata. Tadi mereka ada di sini, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Lalu? Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Kalau cepat, mungkin masih bisa menangkap mereka. Bawa beberapa orang dan cari mereka di penyeberangan Sungai Yordan. Kami akan kembali. Kau selamatkan kami, Rahab. Kenapa? Aku tahu Tuhan telah memberi negeri ini untuk bangsa Israel. Semua orang ketakutan karena kalian. Kami dengar Tuhanmu mengeringkan Laut Merah supaya kalian bisa keluar dari Mesir. Dan kalian telah kalahkan Sihon dan Og, dua raja Amori dari timur Sungai Yordan. Tentu saja kami dipenuhi ketakutan. Tak seorang pun berani melawan setelah mendengar semua kisah itu. Karena Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Berjanjilah padaku dalam nama Tuhan, karena aku telah menolong kalian, maka selamatkanlah seluruh keluargaku. Dan berjanjilah bahwa ayah dan ibu dan saudara-saudaraku serta semua milik mereka aman dan lepaskan kami dari kematian. Nyawa kami akan menjadi jaminan keselamatan kalian. Jika kau tak berkhianat, kami akan tepati janji waktu Tuhan serahkan negeri ini pada kami. Ayo, kita harus pergi. Rumahku di dekat tembok kota. Pakai tali ini untuk turun dan keluar dari tembok kota ini.
Kami ikat janji yang telah kami katakan jika kau mengikuti perintah kami. Ikatkan tali merah ini di jendelamu saat kami menyerang dan keluargamu harus tinggal bersamamu. Kami akan bertanggung jawab kalau sampai keluargamu terluka. Tapi siapapun yang keluar dari rumahmu akan mati. Aku mengerti. Pergilah sebelum kapten itu datang lagi. Adik-adik, pada saat itu orang Yeriko tidak percaya dengan Allah, tetapi berbeda dengan Rahab. Di mana Rahab percaya bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang hebat dan dahsyat. Ketika Rahab percaya, berarti ia juga mengimani. Sehingga pada akhirnya Rahab menerima buah dari iman dan ketaatannya. Di mana akhirnya Rahab dan seluruh keluarganya diselamatkan oleh Tuhan ketika tembok Yeriko diruntuhkan. Adik-adik, jika kita selalu memiliki iman dan taat kepada Tuhan, pastinya kita bisa selalu merasakan kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, apa aja sih yang bisa kita lakukan dan kita pelajari dari cerita Rahab tadi? Yang pertama, kita harus memiliki iman yang nyata. Iman yang nyata artinya adalah kita percaya dan kita juga melakukannya. Karena di dalam Alkitab juga sudah dikatakan ya adik-adik, kalau iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Contohnya, ketika adik-adik percaya bahwa adik-adik akan memiliki nilai ujian yang bagus, berarti adik-adik juga harus rajin belajar. Lalu yang kedua, kita harus selalu taat akan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adanya di dalam Alkitab ya adik-adik. Jadi setiap harinya kita harus selalu rajin membaca Alkitab dan melakukannya dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, kita harus selalu percaya bahwa kasih karunia Tuhan dan keselamatan dari Tuhan sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Nah adik-adik, yuk sekarang kakak ajak adik-adik untuk kita semua bangkit berdiri dan kita mau memperkatakan power statement kita. Yuk sama-sama kita katakan ya, aku mau taat dan memiliki iman karena keselamatan dari Tuhan selalu ada bagiku. Yuk kita ulangin lagi sekali lagi dengan lebih semangat ya adik-adik. 1, 2, 3. Aku mau taat dan memiliki iman karena keselamatan dari Tuhan selalu ada bagiku. Yuk adik-adik sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kalau kami boleh mendengarkan tentang firman Tuhan. Kami mau Tuhan belajar untuk selalu taat dan selalu memiliki iman kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, biarlah kami semua bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom teman-teman, kini tiba saatnya kita Bible Quiz. Kita mulai dari kelompok pertama yaitu dari toddler Little Blessing sampai sekolah minggu kelas kecil. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Judul firman Tuhan hari ini adalah buah iman dan A. kesetiaan, B. ketaatan. Jawaban yang benar adalah B. ketaatan. Pertanyaan kedua. Berapa orang pengintai yang dikirim oleh Yosua untuk mengamati kota Yeriko? A. 3, B. 2. Jawaban yang benar adalah B. 2. Pertanyaan ketiga. Siapakah nama perempuan yang telah menolong dua orang pengintai di Yeriko? A. Rahab, B. Ribka. Jawaban yang benar adalah A. Rahab. Lanjut ke kelompok 2 yaitu dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Pertanyaan pertama. Firman Tuhan hari ini diambil dari A. Yosua 2 ayat 1-24, B. Yosua 3 ayat 1-24, C. Yosua 4 ayat 1-24. Jawaban yang benar adalah A. Yosua 2 ayat 1-24. Pertanyaan kedua. Di mana Rahab menyembunyikan kedua pengintai itu? A. Dalam rumah, B. timbunan batang jerami, C. kandang domba. Jawaban yang benar adalah B. timbunan batang jerami. Pertanyaan ketiga.
apa permintaan Rahab setelah kedua pengintai selamat? A. Dibebaskan dari dosa. B. Ikut keluar bersama bangsa Israel. C. Meminta keluarganya dilindungi orang Israel. Jawaban yang benar adalah C. Meminta keluarganya dilindungi orang Israel. Pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan Rahab agar keluarganya tidak dianggap musuh? A. Berdoa pada Tuhan. B. Pergi ke ladang. C. Meletakkan tali kirmizi pada jendela. Jawaban yang benar adalah C. Meletakkan tali kirmizi pada jendela. Pertanyaan kelima, bagaimana para pengintai bisa keluar dari rumah Rahab? A. Keluar saja melalui pintu rumah. B. Melalui jendela dengan tali. C. Dengan parasut. Jawaban yang benar adalah B. Melalui jendela dengan tali. Wah, teman-teman pasti dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik. Jangan lupa minggu depan didengarkan dengan baik juga firman Tuhannya. Sampai jumpa! Shalom untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Ibadah hari ini sudah selesai, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati berdoa dan mengucap syukur atas ibadah hari ini yang berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami percaya firman Tuhan hari ini dapat dimengerti dan agar tertanam di hati kami. Dan sekarang kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Tuhan tolong berkati Indonesia agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi global. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan Yesus melawat bangsa kami agar jadi penuaian jiwa terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau berdoa untuk Bapak Presiden Bapak Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Berkati mereka dan keluarganya supaya sehat selalu, dan roh takut akan Tuhan ada di para pemimpin bangsa kami. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Opa Niko dan Opa Yanto. Berkati mereka supaya sehat selalu dan keluarga mereka sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk tim medis, berikan kekuatan dan kesabaran dalam menangani pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit oleh bilur-bilur darah Yesus, segera sembuh. Kami juga berdoa untuk vaksin COVID-19, semoga segera bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kita belajar bahwa kasih karunia Allah melalui iman akan membebaskan adik-adik semua dari kutukan dosa. Dan kita punya iman yang nyata dari Tuhan Yesus. Mari adik-adik, sebelum kita berpisah satu dengan lain, kita angkat tangan kita. Kita akan terima berkat yang luar biasa yang datang dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persoalan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.